Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Gelapan 100 di sini. Jadi di video kali ini bakal gua share mod game kita satu lagi pada kalian semua ya guys ya. Nah, yaitu mod hujan salju guys. Contohnya seperti ini cuy. Nah, jadi hujan salju ini perlu diaktifkan juga ya cuy ya. Nah, pokoknya mantap lah mod ini. Untuk cara mengaktifkannya bakal gua taruh aja di akhir video ya cuy ya, setelah tutorial cara pemasangan. Jadi kalian itu tonton aja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya agar paham. Dan untuk ukuran dari mod ini juga sangat ringan, cuma 100 MB ya teman-teman ya. Pokoknya 130-an MB lah. Dan dari sini gua berada di jembatan ya. Oke, gua bakal turun. Dan kita bisa lihat teman-teman di pohon dan di lantainya juga ini banyak salju ya cuy ya. Dan di atas-atas gedung atau rumah semuanya itu ada saljunya coy. Wah, gila-gila. Nah, di sini juga ada seperti bekas-bekas roda mobil ya cuy ya. Nah, ini putih-putihnya itu. Wah, mantap, gila-gila. Oke lah, gua bakal teleport ke depan rumahnya si C ya cuy ya. Kita bakal cek aja di sana. Dan btw ini mod kemarin ya cuy, yang gua share. Nah, widih mantap, tapi cumanya ini sepi orang, gua juga nggak tahu kemana orang-orang. Dan kita bakal review dulu ya cuy ya, kita pakai mobil buffalo ini dah, karena mobil buffalo ini kesukaan gua guys. Oke, kita bakal kesana ya cuy ya. Ganjas, gila-gila. Gua penasaran di pantai itu kayak gimana gitu teman-teman. Oke, kita bakal teleport di sini teman-teman. Kayak gimana gitu? Atau airnya itu membeku atau enggak gitu? Wih, rame juga ya. Padahal musim salju loh, bukannya dingin. Nah, oke. Oh, enggak jadi batu ya, masih jadi air coy. Wih, mantap, tapi mantap sih mod ini temen-temen. No, atasnya juga ini juga ada saljunya. No, putih-putih no. Kan ada saljunya kan, putih-putih. Pokoknya di kota Los Santos ini penuh salju temen-temen. Kalau yang kota Las Venturas dan kota San Fierro itu belum gua cek itu. Kalian cek sendiri aja ya di sini juga. Nah, oke teman-teman, itu dia video reviewnya dan langsung saja kita ke tutorial cara pemasangan. Tapi sebelum ke tutorial cara pemasangan, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan apabila gua update mod seperti mod kali ini teman-teman. Dan jika sudah klik subscribe, kalian juga harus klik like ya teman-teman ya, supaya gua rajin upload video setiap hari. Dan oke teman-teman, langsung aja kita ke video tutorial cara pemasangan. Let's have a bit of fun.
Dan oke teman-teman, untuk cara ngaktifin modnya, kalian tuh klik aja 3 dan 7 ini teman-teman yang sudah gue tandain ini. Dan jika kalian sudah klik, nanti itu saljunya bakal otomatis turun sendiri aja ya. Oke teman-teman, dan sampai jumpa di video mod-mod GTA berikutnya. Bye-bye.